Sajuran itu salah seorang warga anu ngarojong salah sahiji pasangan calon wali kota Bandung ngaroba alat peraga kampanye atau APK jadi kerajinan tangan, kawas jam dinding, loket, kantong, jeung kalender. Engkena eta kerajinan tangan teh bakal dibagikan kalawan gratis ke warga kota Bandung keur ngawanohkeun pasangan calon nomor urut 2. Salah seorang warga Nungarojong pasangan calon wali kota jeung calon wakil wali kota Bandung Yosi Irianto Ari Supriyatna ngarobah alat peraga kampanye atau APK jadi kerajinan tangan unik anu mangrupa jam dinding, loket, kantong, tepi ka kalender. Muniang tina kaparigelna lebah nyeun kerajinan, eta warga antapani kota Bandung teh ngumpulkan alat peraga kampanye anu geus jadi runtah bikin dijieun minangka kerajinan tangan anu gede mangpaatna keur sakumna warga. Arif ngeceskeun ide nyeun eta kerajinan tangan teh mucung hul tina reana runtah alat peraga kampanye anu ngalayah di kota Bandung. Kukituna dirina boga ide keur ngamangpaatkeun runtah APK jadi kerajinan anu aya mangpaatna. Kemudian saya buatkan langsung di rumah Pak Yosi pada saat itu. Pak Yosi suka, terus kemudian beliau berinisiasi, bisa lagi nggak selain paperback apa? Kemudian kita berkreasi, ya semuanya ada yang sudah seperti tadi dilihat. Jadi tisu, jadi jam, dinding, jadi buku saku. Semuanya akan lebih bermanfaat dan memberikan contoh yang baik. Eta kerajinan tangan karya warga antapani teh kawilang unik, lantaran mampu ngarobah runtah APK jadi kerajinan anu gede mangpaatna keur balarea. Ari dina prak-prakan nyeun eta kerajinan tangan teh Agus diwewogan ku kula warga sarta tatanggana. Kukituna jero sapoe dirina mampu nyeunan mangpuluh-puluh kerajinan unik. Engkena eta kerajinan tangan teh bakal dibagikeun kalawan gratis ka warga Kota Bandung keur ngawanohkeun pasangan calon nomor urut 2. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.